Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi guys di channel Kanda MP. Oke, kali ini kita lihat si kawan guys mau masang SN cam katanya. Ya, lihat nih guys, dia lagi intro dulu guys. Oke guys, jangan lupa juga untuk di like, beri komen, dan di subscribe juga guys ya, channel YouTube Kanda MP. Dan jangan lupa juga guys ya untuk di subscribe juga channel YouTube milik Evan Gemini guys ya. Ya, coba main-main dulu di channel Evan Gemini guys ya. Mana tahu teman-teman tertarik kan. Oke, lihat nih guys. Lagi nge-review Asian Cam nih katanya. Lihat nih guys, dia mau masang di stang katanya. Ya, di stang Scoopy. Bingung kan, anjir. Kacau guys. Yang ini ya, Pria? Hah? Yang ini kan? Ya, itu. Butuh belajar dulu guys. Oke, jadi untuk SM Cam-nya ini SM Cam yang minim harga guys ya. Kalau teman-teman mau jadi motor vlog atau vlog pemula, bisa pakai SM Cam ini guys. Ini SN Cam-nya dengan harga 150 ribuan guys ya, 150 ribuan, bisa dicari di toko-toko online guys ya. Dengan harga segitu mungkin teman-teman udah punya SN Cam kayak gini guys. Cuman untuk yang sulitnya itu ini nggak bisa WiFi guys. Sedangkan yang punya Kanda itu Xiaomi YI itu udah bisa WiFi, jadi kita nggak perlu kartu memori atau SD card, jadi udah bisa pakai rekam layar HP gitu kan. Tapi kalau ini wajib harus menggunakan itu guys, harus menggunakan SD card gitu. Kalau nggak ada SD card ya ini nggak bisa dipakai ini. Dan SD cardnya tuh setahu Kanda, ditengok di deskripsinya, harus di atas 16 GB guys, 16 GB atau 32 GB lah untuk bisa dibaca gitu kan di action cam kayak gini. Kalau punya Kanda sih yang YI itu bisa juga sih, untuk lebih bagusnya kan yang kartu SD card atau memori yang 32 GB guys. Itu yang udah standar sebenarnya, bagus untuk SN Cam gitu kan. Pada si kawan bingung guys. Mau buat settingan tapi bingung. Oh iya. Diputar dulu ininya. Buka dulu. Buka dulu kan akad itunya. Itu ya kira tutornya guys, tutornya cara gitu guys. Oke guys, kita saksikan guys. Iya. Yeah. Sebenarnya untuk motor Scoopy kayak ini keren banget nih guys. Ya kan, apalagi dikasih knalpot bobokan gitu kan. Mantap kali suaranya ini. Stikernya udah hologram guys. Wah. Ini kemarin kenanya 50 ribu kok salah guys. Kanan kiri untuk yang segini aja guys. Yang enaknya punya si kawan ini guys, yang harga 150 ribu, itu udah ada pelindung apanya guys, anti air. Sedangkan yang punya Kanda itu hanya action cam aja gitu, tidak ada pelindung anti air, nggak ada guys. Jadi kalau kita di pengen nanti di hujan atau apa biar nggak rusak kena air, ya kita harus beli itu dulu untuk YI gitu kan.
untuk yang punya kanda. Jadi makanya kanda kalau kemarin yang ada video kanda yang terakhir ini guys, yang pulang dari kampus terakhir ini, yang ciwi-ciwi itu action camnya dimasukin kantong itu karena takut rusak kan. Makanya ada yang dipotong itu. Nah ini guys, jadinya guys. Ini arah ke depan ini. Arah ke depan nih. Ya, ke belakang lah biar nampak kita. Ke depan lah, biar nampak jalan. Nengok muka tuh lain lagi nanti. Kalau konten bagusnya nengok kita lah. Oh gini dulu, nengok jalan dulu ya. Oke. Jadi gitu guys, dia mau nengok jalan dulu guys katanya. Suara rekam sendiri lain. Iya. Udah ada apanya? SD card udah ada? Udah ada SD card ya? Belum? Suaranya, kan ada rekam suara ya. Sendiri nonton video, suaranya. Oh gitu ya. Kalau perlu juga juga. Terbalik situ, terbalik. Cuman itu? Terbalik itu. Terbalik, coy. Ya elah. Nah itu guys, casingnya untuk. Boleh tengok nggak? Bentar. Ini guys, yang model ini. Wah. Jadi ini udah ada penutup anti airnya guys. Wah. Tinggal lek pakai gini aja kan. Giniin sini. Tekan tahan kuat. Ditekan kuat baru ini dorong nih. Kok agak susah nih. Tak pas guys ya. Guys, dia agak keras guys kok. Dia agak keras, dia harus tekan juga ya. Keras gini ya. Ya elah. Aduh guys, rupanya bisa dibuka ini rupanya. Oh jadi ini kuncinya ini. Aduh. Ini kuncinya guys. Jadi kita buka dulu ini ya. Ah, baru naik dia yang belakang ini. Buka dulu sini ya guys. Ini guys. Ini dibuka dulu di sini. Ya kan? Tuh bentar guys. Nah, tuh buka nih guys. Bentar guys. Ah, tuh buka deh guys. Itu rupanya guys. Baru taruh ke sini. Ah. Dijepit ke sini guys. Kunci ke sini baru didorong lagi gini. Ais, ya elah memang lah. Oke, jadi gitu guys. Nah, nanti tinggal tekan tombol sini aja guys. Tombol. Tahan. Layarnya hidup. Nah, hidup layar belakangan. Simpel guys nih dengan harga 150.000. Hasilnya gini sih guys. Oh nampak orangnya. Guys, kita berin lah. Oke, itu dia guys hasilnya guys. Bisa lihat guys ya. Lumayan sih guys. Untuk kamera dengan harga segini ya, ginilah hasilnya guys. Lumayan sih. Cuman orangnya emang gak jelas ini nampaknya. Oh, itu orangnya tuh. Ini pula guys ya hasilnya. Tapi ini mantap nih guys, direndam ke air nih. Aman nih kan dengan kayak ini. Tapi ini masangnya kayak ini guys. Ini gak perlu pakai ini lagi nih. Gak perlu pakai ini lagi kan. Dibuka ini ya guys. Cuy, bisa dibuka gak ini cuy? Tolong cuy. Nah ini ya, buka ini ya. Nah ini dibuka guys. Nah ini kita buka guys. Nah, kayak ini ya, pegang coy. Nah, baru pasang ini guys. Ah, sip, itu dia. Oke. Nah, ini dia guys. Oh, kalau sini ini ada ini ya. Nah, ini kan ada lubangnya. Untuk kita masukkan tempat roni tadi. Oke, sip. Ini udah bisa nih guys untuk merekam ke kita kan. Nah, tapi guys.
Nah, hasilnya gini, guys. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Selamat datang di channel Kanda MV. Wah, nah gini, guys. Cip, itu dia. Kalau untuk pemula ya kita edit aja apa pakai narasi gitu. Tak nih, guys. Tapi kalau udah titik biasa kan. Dipotong, guys. Wah. Ini ngomong bagus pakai mic malah. Nah, jadi gitu, guys. Untuk SMK murah. Ya, itu juga ada. Harus beli SD card dulu nih. SD card itu paling-paling seharga ratusan ribu lah yang bagus, guys. 150 itu kalau gak salah 8 GB atau 16 GB. Kalau di Shopee, aduh sorry, kalau misalnya di toko-toko online itu gak menjamin lah, guys, bagus apa enggak. Kita kan gak tahu. Kadang ada yang dapat yang bagus, kadang ya produk-produk lain-lain gitu kita nggak tahu ya kan hasilnya. Oke, okay. Jadi sekian dulu, guys, untuk review. Ini nggak basah nih, guys. SMKM kawan. Oke, okay. Jangan lupa, guys, untuk di like, beri komen, dan subscribe juga ya, guys, ya, channel YouTube Kanda MV. Oke, okay, guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.